saya akan berusaha supaya Rena tidak memilih satu di antara kita. Itu pun kalau kamu izinkan saya. Tapi kalau usaha saya untuk memperbaiki semuanya malah mengganggu kamu, saya akan ikutin kemauan kamu. Asalkan itu memang benar-benar kemauan kamu. Andin. Papa rasa kamu dan Al, kamu perlu bicara berdua. Kamu sedang menuju sidang perceraian. Papa rasa sekarang kalian sangat amat butuh komunikasi dari hati ke hati. Ya, jujur pada diri sendiri, pada masing-masing. Semoga semuanya segera membaik di antara mereka. Ya Allah, tuntunlah mereka, ya Allah, untuk menemukan jalan terang. Jikalau Engkau memang masih menghendaki mereka bersatu, ya Allah, tuntun mereka, ya Allah. Permisi, Bu. Maaf, dengan siapa ya? Saya El Nino Prasetya. Apa betul Pak Jaja dirawat di sini, Bu? Iya, betul, Pak. Begini, Bu. Saya tinggal di klaster Nirvana. Pak Jaja dulu pernah bekerja sebagai satpam. Apa berkenan kalau kita jenguk Pak Jaja, Bu? Ini istri saya dan ini teman saya. Iya, Pak, boleh. Silakan masuk. Iya. Bapak kenapa, Bu? Awalnya di demam. Terus dicek darah, kena DBD. Ternyata ada pengaruhnya juga dengan diabetesnya. Sekarang malah menurun kondisinya. Maaf kalau saya boleh tahu, Bapak dan Ibu ada perlu apa ya dengan suami saya? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang kita tanyakan ke Pak Jaja. Tapi suami saya sedang tidak sadarkan diri, Pak. Dia baru aja diberi obat penenang sama dokter. Iya. Biar Pak Jaja istirahat aja dulu. Kalau bisa nanti besok kita keluar lagi, Bu. Baik, Pak. Oh iya. Ini kartu nama saya. Kalau seandainya Pak Jaja sudah sadar, Ibu tolong hubungin saya ya. Baik, Pak. Kalau gitu kita permisi. Semoga Pak Jaja cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih ya. Kamu mikirin apa dari tadi di maja? Rena, nanti
kalau kita sudah berpisah, Rena gak harus sama aku kok mas. Nanti kita urusin aja ya, supaya hak asuh Rena jatuh ke kamu. Kamu ngomong apa sih? Rena itu butuh mamanya, butuh kamu. Aku juga butuh Rena kok mas. Ini juga berat buat aku. Tapi pada akhirnya Rena juga harus memilih kan. Saya akan berusaha supaya Rena tidak memilih satu di antara kita. Itu pun kalau kamu izinkan saya. Tapi kalau usaha saya untuk memperbaiki semuanya malah mengganggu kamu, saya akan ikutin kemauan kamu. Asalkan itu memang benar-benar kemauan kamu, dari hati kamu, yang membahagiakan kamu. Ayo, habisin ya. Pinter banget nih. Cucu oma pinter ya. Lagi, sayang. Gendong aja sama oma ya. Oke, yuk. Sini dulu ya. Aduh, ya Allah. Lepas sendal saya. Gak ada yang sakit kan? Gak ada. Gak ada. Gak ada yang kena pecahan beling tadi kan sayang? Enggak. Enggak ya? Ya udah. Mama di sini dulu. Nanti oma balik lagi. Oma mau bersihin pecahan gelas yang tadi ya. Iya. Oke? Pinter ya. Kita di mana ini, Mas? Klinik psikiater ya, Mama. Ngapain sih kesini? Aku mau pulang. Din, kamu itu sering tiba-tiba pusing kan? Padahal hasil pemeriksaan kamu itu baik-baik aja. Berarti ada kemungkinan psikis kamu yang gak baik. Oke, saya bawa kamu ke sini. Terus kau pikir aku gila? Aku gila, Mas. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Berarti kamu enggak mau masuk gila? Iya. Kata siapa orang berobat ke psikiater itu gila? Kata siapa? Siapa yang bilang? Orang luar sana, Mas. Pasti punya pemikiran seperti itu. Terus orang mau bilang aku apa lagi? Mantan narapidana. Punya masalah kejiwaan. Mau orang-orang ngatain aku kayak gitu lagi, Mas? Mau aku lebih terpuruk lagi kayak sekarang? Siapa yang berani bilang kamu seperti itu akan berhadapan dengan saya. Saya akan cari orangnya. Din, mama saya berobat ke psikiater. Apa kamu anggap mama gila? Saya bawa kamu ke sini
Itu untuk menebus dosa-dosa saya ke kamu. Untuk menebus rasa bersalah saya ke kamu. Saya tahu kamu punya masalah ketakutan. Kamu punya masalah.